Buat teman-teman di sini yang ingin iklannya lebih dipercaya, teman-teman bisa tambahkan social proof. Contohnya gimana? Kayak seperti ini. Kalau kamu lihat iklan yang kayak gini, yang mana like-nya banyak, komentarnya banyak, itu kan kita lebih tergugah kan untuk melihat ini iklan apa sih, kok iklannya ini rame. Jadi kita lebih terpancing dan kita lebih tertarik dengan iklan yang seperti ini dibandingkan iklan yang seperti ini mungkin, yang engagement-nya nggak sebanyak tadi. Nah, pertanyaannya adalah gimana mas caranya bikin iklan yang engagement-nya terus sama apapun kapanpun iklannya kita publish. Nah, di video kali ini kita akan bahas gimana caranya mengambil post ID Facebook untuk iklan kamu. Jadi kembali lagi teman-teman bersama saya Shaw Andreas dari upgraded.id, media belajar digital marketing, digital analogi dan digital automation untuk tingkatkan omset bisnismu. Nah, di video ini teman-teman kita akan membahas gimana caranya mengambil post ID yang mana mungkin teman-teman di sini belum banyak yang tahu ya terkait post ID ini. Jadi post ID ini sebenarnya wajib banget teman-teman pakai. Kenapa? Karena dengan post ID, teman-teman iklan teman-teman itu bisa lebih menarik karena engagement-nya banyak banget. Jadi yang komen banyak, yang like banyak, dan itu akan terus bertambah seiring teman-teman iklan. Gitu kan ya. Nah, gimana caranya? Jadi saya akan langsung masuk ke layar laptop saya, teman-teman. Jadi saya akan bahas dulu gimana caranya membuat konten itu ramai. Jadi mungkin teman-teman di sini pernah beriklan dan teman-teman mungkin merasa kayak kok iklan saya nggak serame contoh itu tadi ya. Jadi untuk ngeramein konten iklannya, teman-teman bisa pakai strategi atau teman-teman bisa pakai objektif yang namanya engagement atau kalau dulu itu PPE ya, post apa gitu, post apa saya lupa ya, pokoknya istilahnya dulu PPE tapi ya sama aja engagement kayak sekarang ya. Nah, engagement ini apa? Engagement ini seperti yang udah kita pernah jelaskan di video sebelumnya, objektif atau tujuan iklan yang mana kita ingin mencari orang-orang yang suka berinteraksi dengan sebuah konten atau sebuah iklan ya. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin pakai engagement ini, settingnya sama seperti biasa. Cuman di bagian sini, teman-teman pilih yang ini, yang on your ad. Terus teman-teman engagement tipenya jangan video views, tapi teman-teman pilih post engagement. Oke? Okay? Dan performance goals-nya adalah maximize engagement with a post. Ya. Tujuannya apa? Jadi dengan teman-teman memilih ini, teman-teman itu bilang sama Facebook, Facebook, aku ingin iklan yang mana tolong dong cariin orang-orang yang suka berinteraksi dengan iklanku. Jadi harapannya apa? Harapannya adalah saat teman-teman nanti udah beriklan dengan apa post engagement ini, iklan teman-teman rame. Kayak contoh yang tadi sebelumnya. Iklan teman-teman rame, iklan teman-teman lebih menarik, komennya banyak, like-nya banyak. Saat teman-teman iklannya udah menarik, kita iklanin ulang dengan menggunakan objective conversion. Ya, dengan konten iklan yang sama. Oke? Okay? Nah, caranya gimana? Kalau misalkan teman-teman udah seperti ini, teman-teman sama, tinggal setting ad biasa ya. Tinggal setting iklan biasa, terus teman-teman publish. Nah, kalau misalkan teman-teman udah publish, teman-teman bisa ambil ID iklannya. ID iklannya ambilnya di mana, Mas? Teman-teman scroll ke bawah. Ini ada namanya page post. Oke, teman-teman buka aja. Nah, di sini teman-teman masukin kode verifikasi dulu ya. Bentar. Saya akan minta kode verifikasi. Bentar, sambil kita tunggu. Jadi, post ID ini banyak yang belum pakai, jadi sayang banget. Jadi sebenarnya teman-teman bisa pakai iklan materi yang sama. Jadi teman-teman engagement-nya itu lebih ini ya. Apa engagement-nya itu terus stabil. Jadi enggak teman-teman iklan kan kalau misalkan teman-teman gampangnya gini ya. Saya sodorkan teman-teman ke dua restoran nih. Teman-teman ingin makan restoran Korea kan. Terus teman-teman teman-teman pilih gitu misalkan bentar ya, saya coba yang ini saya ganti halamannya dulu ya. Saya ganti halamannya dulu. Nah, ini ya. Oke. Oke, jadi kita balik ke analogi tadi ya. Misalkan teman-teman ingin makan makanan Korea gitu kan ya, dan ada dua restoran Korea. Yang satu rame banget, yang satu nggak terlalu rame gitu kan, sepi misalkan. Dengan harga yang sama, dan makanan yang rasanya sama, tentu kita akan lebih jelas pilih yang A, gitu kan? Kenapa? Karena secara logika, teman-teman, secara nggak sadar, alam bawah sadar itu kita mikir bahwa yang rame itu pasti enak. Sama kayak teman-teman iklan. Kalau misalkan iklan teman-teman rame dan komentarnya positif, gitu kan? Otomatis kan itu lebih meyakinkan orang agar mereka itu tertarik dengan iklan kita, ya. Jadi kalau misalkan teman-teman tadi udah publish, ya iklannya teman-teman udah, bentar.
iklannya teman-teman udah publish. Nanti teman-teman bisa ambil nih ID postnya ini dengan cara yang tadi, klik ini, terus pilih ke page post, masukin itu tuh FA biasa, teman-teman pilih yang expose, terus teman-teman pilih halamannya, dan teman-teman masukin ID ini. Nah, teman-teman tinggal pilih ID-nya yang mana. Oke, misalkan ini, saya mau ambil ini. Ini saya nggak tahu ya kenapa, kok ada yang captionnya nggak ada ya. Tapi katakanlah saya ambil yang ini. Ya. Nah, ini ID-nya teman-teman copy. Oke. ID ini teman-teman copy. Terus kalau teman-teman udah copy, teman-teman balik ke yang tadi. Oke. Misalkan kita mau bikin iklan baru nih. Katakanlah iklannya itu objektifnya conversion. Ya udah, teman-teman tinggal klik create sama conversion. Terus yang perbedaannya adalah ID postnya ini teman-teman masukin di bagian ad. Jadi teman-teman iklannya itu pakai kreatif yang sama. Oke, teman-teman tinggal ini, pilih yang ini, use existing post. Terus teman-teman masukin nih post ID-nya. Bentar ya. Tuh, udah selesai. Jadi teman-teman mau menggunakan post ID yang sama. Cuman teman-teman ada minusnya. Kalau teman-teman pakai base post ini, minusnya adalah teman-teman nggak bisa mengganti captionnya dan teman-teman nggak bisa mengganti linknya. Makanya kalau misalkan teman-teman ingin pakai strategi ini, sebelumnya captionnya teman-teman harus hati-hati. Kalau misalkan nih teman-teman bilang promo ini hanya berlaku November sampai Desember, tapi teman-teman pakai base post dan iklannya itu berjalan terus sampai Maret mungkin, ya kak, nggak bisa. Kenapa? Karena ada tulisan waktunya. Jadi kalau saya, kalau misalkan teman-teman ingin pakai page post, itu teman-teman harus hindari kayak waktu tertentu atau menggunakan angka, itu teman-teman bisa hindari. Kayak ini misalkan, bareng 4.300 member. Sementara sejak video ini dibuat, itu kan udah 4.400 member lebih. Jadi kan ada pertambahan dan ini nggak bisa kita ganti. Tapi ini saya memang sengaja bikin kayak gini, tambahin aja yang lebih menarik. Tapi update-nya kita nggak bisa ganti. Oke, nah dengan teman-teman itu menggunakan page post seperti ini, teman-teman bisa mendapatkan iklan yang interaksinya itu terus bertambah. Jadi nggak ngulang dari nol teman-teman, tapi benar-benar bertambah terus sampai teman-teman iklan. Nanti teman-teman iklan lain, ya tinggal dimasukkan aja page postnya lagi, ID ini. Masukin. Terus perhatikan teman-teman, kalau teman-teman pilih ini kan ada banyak nih. Oke, ini kan ada banyak. Nah teman-teman perhatikan, yang engagement-nya yang rame itu yang mana? Kan nggak semua iklan engagement-nya banyak. No, ini ada 8 nih, ID-nya 8. Kita cari lagi yang lain, misalkan. Ini, bentar, ini lebih. Ini 1, nah kalau misalkan 8 sama 1, ya kita pilih aja yang 8. Jadi kita pilih yang ini. Nah, kita copy, kita masukin di sini. Ini kan 1 nih, kalau kita masukin sini. Tuh, ini kan 8 nih. Jadi engagement-nya lebih banyak. Nah, itu yang harus teman-teman perhatikan. Ya, dan kurang lebih teman-teman itu aja di video ini terkait gimana sih caranya mengambil page post untuk iklan kamu agar engagement-nya stabil dan kamu punya social proof untuk iklanmu. Kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan lain, silakan tulis kolom komen dan pastikan teman-teman subscribe channel ini plus aktifkan loncengnya agar kamu selalu jadi orang yang terbaru untuk mendapatkan informasi seputar digital marketing, digital analogi, dan digital automation untuk tingkatkan omset bisnismu. Itu aja di video ini, sampai jumpa di video yang